Bapak mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai membuka mata, melihat lingkungan pendidikan kita. Bahwa narkoba adalah sangat berbahaya bagi kehidupan mereka, keluarga mereka, dan masa depan mereka. Hari Kamis, tanggal 15 September tahun 2022, pukul 8:05, konsolidasi kebijakan Kota Tanggap ancaman narkoba pada lingkungan pendidikan, saya nyatakan dibuka. Memprihatinkan, kebanyakan yang coba pakai itu adalah anak-anak usia remaja. Kita mendekati saja, Bapak Ibu pasti satu saat akan terpengaruh, tergantung kekuatan iman kita. Ya, iman kita kuat apa enggak? Relawan anti narkoba yang terdapat pada satuan pendidikan tersebut bertugas untuk mengampanyakan bahaya dari narkoba dengan berbagai cara yang positif, diantaranya mengadakan kegiatan budi pekerti, latihan dasar kepemimpinan siswa, perlombaan pembuatan poster anti narkoba yang diadakan di antar kelas. Siap menunjukkan pengalaman bersinar, bersih dari narkoba.